hewan peliharaan lah. Kalau ya, kan ada review lainnya, misal ternak, skill free fly, dan akan ada banyak juga video lainnya yang saya akan review. Okay. Jangan lupa ya, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dong di Mustika 13 channel. Okay. Terima kasih. Selamat pagi. Ini saya mau review ini perihal panen anakan parkit di glodok biar enggak stres. Jadi saya mau panen parkit nih sepasang aja. Nih, induknya lagi ada di dalam tuh. Yang ini. Kalau enggak salah anaknya ada dua nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Untuk kalau mau angkat anakan, ya setidaknya ada senter lah untuk lihat apa anaknya masih ada, apa sudah habis untuk dipanen, sama siapkan tempat tempat untuk anakan. Oke, kita buka kandang, kan pintunya ada dua nih, kita buka yang di atas aja lebih aman, nanti dipasang kain. Nih, kainnya udah terpasang. Biar agak lebih mudah kita ambilnya. Kita cek dulu. Ya, senter. Indukannya ada di dalam deh. Ntar kita ambil. Oke, kita buka ininya. Pelan-pelan ya dibuka biar burungnya enggak stres. Oke, betinanya keluar. Kita cek anaknya. Wih. Dua poin nih anaknya. Oke, kita angkat aja nih, udah mulai aman nih, besar nih, aman, udah mulai aman, udah bisa diambil. Oke, satu-satu kita ambil. Ini telurnya masih ada tapi kayaknya zonk nih. Oke, untuk sementara taruh di sini, dipakan nih sambil nunggu yang ini. Kita ambil lagi yang satunya. Oke. Oke, cek lagi kembali. Ternyata cuma dua anaknya. Oke, simpan di bawah sini untuk sementara. Aman kok. Kita tutup kembali. Oke. Anaknya kita ambil. Oke. Oke. Okay. Ini sengaja saya pasangkan kain nih. Biar kalau pintunya pintunya terbuka lebar. Nah, biar kita aman, burungnya juga enggak keluar. Oke, okay, ditaruh di tempat sini. Boleh di dos, boleh. Di glodok bekas juga boleh. Saya taruh sekam di dalamnya nih, biar hangat. Oke, ini anaknya. Ini udah aman ini. Dipanen memang. Oke. Ya, tempatnya glodok. Dipasang ini biar enggak nyamuk enggak masuk. Oke. Senternya kita matikan.
Kita tutup pelan-pelan pintunya. Oke. Pintunya kita tutup. Jangan lupa kalau misalnya habis ambil anakannya, air minum yang bisa dikasih anti stres biar indukannya juga enggak stres. Biasa kan dia stres nih kalau anaknya diambil kayak gini. Makanya setelah anaknya diambil sebaiknya nih saya kasih obat stres. Karena di sebelah juga nih lagi menyuap. Jadi kalau obat stres aman lah buat untuk yang ini apa? Untuk yang baru diangkat anaknya sama indukan yang lagi meloloh. Aman kalau buat stres. Oke, sekian kalau gitu review saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Happy breeding ya.